Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, very good to see you here in this class. Senang sekali ketemu kamu. Iya, kali ini saya akan berbicara tentang bottom line, ya. Yang dulu minggu kemarin kita sudah bahas tentang prosedur teks, teks eksekusi tentang menjelaskan salah-salah langkah-langkah, ya. Nah, kali ini kita akan bahas topik baru, ya, tentang niat akan melakukan sesuatu atau rencana yang akan dilakukan. Dan kata-kata yang pasti atau tentu dipakai yaitu menggunakan will, ya, artinya akan, atau willing to. Kalau itu di depannya ada to be. Oke. Nah, kegiatan ini adalah merupakan tugas dari tugas online, yaitu tugas Sagu Sano TOT Kain Master Training of Trainer Bahan Kemarahan Oke. Nah, tugasnya kali ini adalah cara menggunakan aplikasi ini. Kain Master ini adalah, ini adalah contoh dari istilahnya yang kita lihat tentang isi materi yang tadi saya omongkan tentang apa? Niatan untuk melakukan sesuatu. Very good. Oke. Okay. Untuk lebih jelasnya kita lihat sama-sama. Oke. Okay? Oke. Okay. Coba kita saksikan sama-sama. Ya Allah. Itu. Ya kan, ya. Itu sekali. Saya enggak sadar, Kak. Sebelah sini, Kak. Ya. Tapi gitu, ya. Contoh dari kalimat yang menggunakan will atau willing to yang artinya akan, seperti tadi si Dima dengan satu semuanya, Dima ngomong I will go to see the concert next week. Aku akan melihat konser minggu depan. Kalau diganti will willing to jadinya apa? I am willing to produksi konser next year. Kamu kan, ya? Kalau negatif tinggal nambahin not, I do not, dan seterusnya. Kalau kalimat tanya ini antar depan will I, apakah aku akan stand? Ya, always. Jadi seperti itu bagian kita kali ini bisa kamu ngerti dan berpahat. See you next time. Dari saya sangat terima kasih, ya.
tapi di